Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel, The Ejak Studio. So, hari ni guys, inilah aku punya menu untuk buka puasa. Okay, yang di depan aku ni ialah ayam gepuk yang aku beli melalui GrabFood. Dan yang ni nasi Arab kambing. Kambing lagi guys. Dan aku nak review satu produk daripada kawan aku sendiri, kawan sekolah aku. Dia ada buat bisnes roti john. So inilah dia, roti john SS Stone, kawan sekolah aku. Kedai dia flat Sri Melaka, blok 26. So siapa yang duduk kawasan Ceras, Permaisuri, tahulah dekat mana flat Sri Melaka tu. So inilah dia roti john dia. Yang ni tak silap aku, roti john ayam dan yang ini daging. So sebelum kita buka puasa, kita baca doa dulu. Tangan dah kena tangan dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka subhanaka wa bika. Amin. So kita test yang ayam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lama aku tak makan roti john. So yang ni dia punya pisau daging. Tadi ayam lah, yang ni daging. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa daging dia. Memang terbaik guys. So siapa yang berminat, aku akan tinggalkan dia punya info dekat aku punya description. Seterusnya aku nak cuba nasi Arab kambing. Okay, nasi Arab ni actually adik aku yang masak. Dia datang tadi dan dia suruh aku test lah kan. Kita tengok padu tak padu dia punya nasi Arab kambing. Minggu ni aku dah kambing je guys. Kambing dia, dia tahan lembut. Dia rasa daging dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang terasa rempah-rempah dia.
bukan nak bias eh. Memang lembut, tender daging dia. Aku tak sabar yang nak try yang ni. Ayam gepuk Pak Gembus. Okay guys, kita try yang ni. Actually aku beli dua set, set yang sama, tapi apa bezanya ialah dia punya tahap kepedasan sambal ni. Yang ni spicy, dan yang ini extra spicy, so yang ni lagi pedas lah. Kita try yang spicy dulu. Ok, ini sambal dia. Ayam gepuk Pak Gembus, original daripada Yogyakarta, Indonesia. So daripada Arab kita terbang ke Indonesia. Okay, boleh tahan lah dia punya texture sambal dia agak kasar. Minta maaf guys. Okay, aku rasa dia punya tempe dulu dengan nasi dia dan sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Actually aku lupa, salah seorang sahabat saya, dia yang request saya makan ayam gepuk Pak Gembus ni. Ni Syamin, Syamin Mukbang, jangan lupa subscribe channel dia. Syamin suruh aku makan ni. Dia request. Wih, boleh tahan pedas dah. Kita try ayam dia. Oh, lupa dia bagi kicap sekali eh. Wih. Buat ayam ni. Rasa kena try kicap dia lah. Okay, kita letak kicap dia. Kicap manis. Yang spicy pun dah pedas, yang extra spicy aku tak tahu macam mana rasa. Rasa tahu dia sikit. Ui, aku dah lama tak makan pedas ni. Apa-apa pun dia punya sedap pedas.
pedas weh. Untuk kau Syamim, dek mari dek. Kosong. Weh, pedas weh. Okay, aku try yang extra spicy. Aku dah bingung dah ni. Aduh, takutnya aku. Ni dia. Tekstur sambal ni sama je. Cuma rasa lah berbeza kan. Aku dah berpeluh dah ni. Aku tuang dulu. Kejap. Hangi pedas. Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Kepada siapa yang belum lagi subscribe YouTube channel DJ Studio, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang di sebelah kanan tu. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Assalamualaikum. Bye. Air dah habis.